Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada subuh kali ini. Terakhir kemarin kita sudah sampai kepada pokok pembahasan kita, yaitu iman, ilmu, amalul ibadah, ujungnya adalah takwa. Kita sudah bahas kemarin. Ini adalah empat yang sinergi. Ya. Ilmu dengan amalnya, iman dengan takwanya. Untuk meningkatkan iman dan takwa, wajib ilmu dan amal. Ini di sinergi. Tidak bisa diambil satu-satu saja. Beramal tanpa ilmu, berilmu tanpa amal, tidak bisa. Beriman tanpa ilmu, beriman tanpa amal, tidak bisa. Takwa tanpa iman, takwa tanpa ilmu, takwa tanpa amal, tidak bisa. Jadi keempat ini mulazamah artinya. Ya, mulazamah itu artinya tidak dapat tidak, labudda minhu, mesti dia. Nah, kemarin kita sudah bahas, inilah beda antara kita, ya, beda antara kita dengan yang lain. Masih ingat, iman takwa memberikan berkah. Ya. Nah, berkah mendatangkan rahmah. Rahmah. Rahmah mendatangkan assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Berkah. Rahmahnya mana? Yudkhiluhu fi rahmatih. Allah memasukkan seseorang ke dalam rahmahnya. Rahmah itu artinya surga. Karena ketika sampai di surga, Allah nanti akan mengucapkan salam kepada siapa? Kepada penduduk surga. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Berapa kali dibaca biasanya? Nah, karena harap betul dia, Allah mengucapkan salam nanti. Di ini semuanya. Maka ini kemarin menjadi apa hebatnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Menjadi ucapan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini diucapkan kepada orang yang beriman bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman bertakwa yang dapat berkah dan rahmat dan salam itu. Makanya tidak boleh mengucapkan salam kepada kepada agama-agama selain Islam. Kenapa? Karena dia tidak berilmu agama, tidak beramal, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Mengapa dikatakan dia berkah dan selamah? Nih, sudah kita bahas kemarin. Inilah intinya kita. Sekarang takwa kemarin ada empat. Takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, ridho atas apa yang diberikan Allah dalam kehidupan, diberi kaya, diberi miskin, diberi susah, diberi senang, itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah al-istadad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menemui kematian. Nah, persiapan itu apa? Bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa khairuz zadi taqwa, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, ini kena papan terhapus terus, jadi diulang semua tak mungkin, Pak, ya. Diingat-ingat, makanya diambil-ambil yang penting-penting aja. Takwa nanti akan membuahkan al-istiqamah. Ini yang kita bahas. Takwa membuahkan istiqamah. Dari mana kita tahu
dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun saja kamu berada, kapanpun dan dimanapun takwa. Artinya apa? Sudah tidak ada gelombang lagi. Kalau pada iman masih ada gelombang, Pak. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Iman itu bergelombang, kadang dia bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Dengan kita menuntut ilmu, amalkan semakin banyak ilmu, semakin banyak amal, semakin banyak ilmu, semakin banyak amal terus, maka akannya stabil dia. Stabil. Jadi takwa ini adalah stabil. Bagaimana supaya ini terus takwa tetap? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan namanya istiqamah. Payah tak mana-mana mau dipegang ni. Ditaruh di sini tak kuat pula dia. Halo, bisa kan? Ya, memang harus teknisinya yang apanya. Istiqamah. Nah, ini yang kita minta Pak setiap sholat, Pak. Ini yang kita minta setiap sholat. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu dari istiqamah. Istaqama yastaqimu istiqamat. Fahuwa mustaqimun. Jadi mustaqim, inilah dia yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Al mustaqimun. Siapa al mustaqim itu? Orang yang sudah sampai ke level istiqamah. Ya Allah, biasanya kita biasanya mengartikan ihdinas siratal mustaqim itu apa? Nah, tunjukinlah kami jalan orang yang lurus. Ya. Mana jalan yang lurus itu? Kalau sudah berilmu, beramal, beriman, bertakwa, pasti lurus. Kenapa? Inilah dia ad-dinul qayyim. Ad-dinul qayyim inilah dia. Agama yang lurus, agama yang istiqomah ini. Maka kalau iman masih begini jalannya. Tapi kalau takwa, lurus jalannya. Ini maka jalan orang yang berilmu, beramal, beriman, bertakwa ini dikatakan jalan istiqamah. Tunjukilah kami jalan orang yang istiqamah. Jalan orang yang istiqamah. Oke, Pak, orang lurus itu pasti istiqamah. Kalau hari ini dia ngomong begini, hari besok dia ngomong begitu, itulah istiqomah namanya. Hari ini dia ngomong halal, besok haram. Hari ini haram, besok halal pula, itu tak istiqomah namanya. Nah, hari ini dia ngomong berjanji yang baik-baik, besok dia lupa janji, tidak istiqomah namanya. Istiqomah itu artinya tetap pendirian. Tatkala dia kaya, infaknya juga. Tatkala dia kurang kekayaannya, miskin, infaknya terus. Kenapa? Orang beriman bertakwa itu alladzi na yunfikuna fis sarra wadh-dharra. Orang beriman yang beriman bertakwa kepada Allah, berinfaknya fis sarra wadh-dharra, baik dalam keadaan dia berada maupun dalam keadaan dia miskin. Kalau dalam keadaan kaya misalnya, ratusan juta infaknya, sedekahnya. Tatkala dia bangkrut dan sebagainya, masih infak dia. Nih, ada pula orang kebalikannya, tatkala miskin dia infaknya ada apa? Setelah punya uang, ke masjid pun tidak, berinfak pun tidak lagi. Hilang segala-galanya. Berarti ini standar. Nah, istiqamah ini berarti tetap pendiriannya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sampai ke level istiqomah ini, ya, ada dua yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Harapan ya.
Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzin qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang, siapa orang-orang ini? Orang-orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Qalu, mereka ini mengatakan Rabbunallah. Rabb kami hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala secara ilmu, secara amal, secara iman, secara takwa, Allah. Semesta kamu, kemudian dia tetap pendirian dia. Tetap pendirian apa? Tetap berilmu, tetap beramal, tetap beriman, tetap bertakwa. Ini istiqomahnya di sini. Istiqomah dengan ilmu, istiqomah dengan amal, istiqomah dengan iman, istiqomah dengan takwa. Nah, semesta kamu tatanazzalu alaihimul malaika malaika tatanazzalu alaihimul malaika itu dua macam dia. Alla takhafu maka Allah menurunkan kepada mereka. Mereka yang mana? Mereka yang tetap pendiriannya, yang tak berubah-berubah dia. Apa tak berubah? Ilmunya, amalnya, imannya, takwanya. Dia pupuk terus, dia bina terus. Nah, Allah menurunkan kepada mereka-mereka itu malaikat untuk membisikkan ke telinganya ketika sakaratul maut. Apa bisikannya? Alla takhafu. Hei, kamu kan ngaji, kamu kan beramal. Dengan kajian, dengan amalan kamu meningkat iman dan takwa kamu. Jangan takut. Makanya innal ladzina amanu wa amilus shalihat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman, beramal soleh, tak ada takut bagi mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut lagi dan tidak pula merasa gentar dan sedih. Maka ketika dia meninggal dunia, ini yang dibisikkan malaikat. Bapak mau dengar bisikan malaikat itu? Minta sama Allah. ini pasti. Yang ngomong bukan Ustaz, Allah. Tapi syaratnya malaikat memiliki membisikkan Allah takhafu. Jangan kamu takut. Apa syaratnya? Istiqomah. Karena ini summastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah, istiqomah mana? Yang empat macam ini. Istiqomah dalam ilmu, istiqomah dalam amal, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa. Baru dapat bisikan itu. Bisa paham Pak Bu? Ini kan target kita ini. Kalau dia mau mati husnul khotimah, ini jalannya. Jadi bagaimana Ustaz, kita kan ngaji hadis untuk memahami ini. Tapi ngaji fikih Ustaz, untuk ini kan fikih ini. Ini fikih ini ha. Fikih sirah di sini semua ini. Amal ibadah kan? Karena kajian akidah ini dia melengkapi semuanya. Dalam akidah itu ada apa? Ada ibadah. Dalam akidah itu ada akhlak.
Sudah di situ semuanya. Jadi kalau kita sudah mengaji akidah, include di dalam itu semuanya. Tapi pelajarannya memang terpisah-pisah. Ada kajian fikih, ada kajian sejarah, ya, sejarah Islam, ada kajian hadis, ada kajian tafsir dan sebagainya. Tapi kajian-kajian itu kalau tidak melalui proses ini, tak ada gunanya. Kita mengkaji itu supaya berilmu kita tentang akidah, berilmu kita tentang ibadah, berilmu kita tentang akhlak. Ilmu itu untuk mendapatkan iman dan takwa. Iman takwa itu untuk memperoleh istiqamah. Istiqamah itu untuk supaya dapat bisikan daripada malaikat. Nah. Allah takhafu. Jangan takut ya. Wa ubsyiru bil jannah. Yang kedua, bil jannati allati kuntum tu'adun. Kuntum tu'adun. Apa katanya? Malaikat itu memberikan kabar gembira. Kamu jangan takut ya. Wa ubsa, aku beri kabar gembira kepada kamu. Apa? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kan janjikan surga kepada kamu di dunia kemarin. Kamu dapat salah satunya surga itu. Hebat enggak, Pak Bu? Hebat enggak? Hebat. Tapi ini Allah katakan kepada siapa? Orang yang istiqomah. Istiqomah itu berat. Apa bukti istiqomah itu berat? Salat kadang-kadang masih tinggal. Ngaji kadang-kadang masih malas. Nah, kadang-kadang capek dikit, istirahat. Memang dunia ini tempat istirahat? Tidak ada. Siapa yang banyak istirahat di dunia ini, dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah, maka nanti ketika di alam barzah tidak pernah istirahat. Dalam tafsir kita baca, orang kalau sudah dapat azab di alam barzah, di alam akhirat itu, la yantahi, tidak pernah berhenti azab. Istirahat kayak zuhur, malaikat ini zuhur, ini nama malaikat istirahatlah dulu, tidak ada. Full time. Kenapa? Karena waktu-waktu ibadah tidak ada di alam barzah lagi. Jadi pergunakanlah istirahat yang semestinya di dunia ini, selebihnya jadikan waktu kita bermanfaat. Kalau mau istirahat yang panjang, istirahatlah di alam barzah dan istirahatlah di akhirat nanti. Karena tidak ada kewajiban-kewajiban lagi. Kenapa? Karena hidup di dunia ini untuk melaksanakan kewajiban semuanya. Maka surah Az-Zariyat itu terus berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Untuk apa guna ibadah itu? Supaya kita mendapatkan innama al usri yusra. Nah, di balik kecapaian kita, di balik susah ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yusra, Allah berikan kemudahan, kesenangan yang lama. Kesenangan yang lama. Cuman ini kadang-kadang lah banyak diingkari oleh manusia isi hati. Di satu sisi dia percaya bahwasanya alam barzah itu tempat kita istirahat sementara, alam akhirat itu adalah tempat kita istirahat selama-lamanya. Tidak ada aktivitas di sana lagi, aktivitas ibadah tidak ada. Orang yang minta pajak sama kita tidak ada. Orang minta zakat sama kita tidak ada. Tidak ada lagi. Tinggal kesenangan saja lagi. Sementara kita di dunia ini diberikan kewajiban-kewajiban tidak lama pula, Pak. Apalagi bagi bapak-bapak umur 30, 45 tahun, 50 tahun ke atas. Tidak berapa lama ya kewajibannya. Ya. Setelah itu kami pula lagi yang melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Menyolatkan kan? Yang tinggal. Maka oleh sebab itu, ini paling penting sekali. Ini ulangi balik. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. Orang-orang ini siapa tadi? Beramal, beriman. Ingat, jangan. Nah, kita tahu berilmu, beramal, beriman apa? Iman kepada Allah. Jangan lupa rukun imannya. Ya,
beriman kepada Allah, iman itu membuahkan amal ibadah, ini dia. Ilmu alatnya, takwa pencapaiannya, sedangkan istiqomah adalah pemberian. Dicapai dulu, baru Allah berikan gelar istiqomah. Jadi, ihdinas siratal mustaqim, dia harus berilmu. Ihdinas siratal mustaqim, dia harus beramal. Ihdinas siratal mustaqim, dia harus beriman. Ihdinas siratal mustaqim, dia harus sampai ke level takwa. Kalau tidak, rasanya cemana kita mengatakan tak memenuhi persyaratan. Ihdinas siratal mustaqim, ang maleh nuntut ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, salatmu banyak tinggal. Infak sedekahmu ndak ada. Ini reaksi dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dia wajib melaksanakan ini supaya Allah terima doanya. Amin. Jangan kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kata malaikat. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi tidak sesimpel itu, Pak. Kalau diaminkan oleh si orang, amin. Sesuai dengan syarat ini, dapat dia istiqomah. Setelah dapat istiqomah itu, barulah dapat dua informasi ini. Jangan takut, surga sudah disiapkan untukmu, sebagaimana dijanjikan Allah untuk kalian dulu. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi, itu gunanya. Nah, kita tengok di sini. Apa istiqomah itu sebenarnya? Pertama, hasil daripada istiqomah itu ada tiga. Ada berapa? Yang pertama hasilnya as-syaja'ah. Berani. Berani tanda apa? Hah? Kan ada pepatahnya apa kan? Berani karena benar, takut karena salah. Sekarang ada orang yang berani karena kesalahannya. Oh, bayangkan, biasanya berani itu karena benar, takut karena salah. Kalau sudah berani karena salah, takut karena benarnya, itu enggak. Itu namanya istiqomah jungkir balik namanya. Ya, selain tidak terbalik. As-syaja'ah, berani. Mana contoh? Ammar bin Yasir, sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Istiqomah dia. Dia masuk Islam, dengan keluarganya masuk Islam. Kamu kalau tidak balik kepada agama kami, kamu akan dihabisi. Apakah dia balik kepada agamanya? Dia mengorbankan, biarlah mati bergalang tanah daripada hidup bergalang bangkai. Jadi dia pilih mati pada masih toh tahu? Fir'aun ya, dipaksa oleh Fir'aun untuk menyembah dia. Tidak. Fir'aun bukan Tuhan kok. Kalau tidak direbus, rebuslah. Memilih dia mati direbus. Kata anaknya, ya, ma, terjunlah ma, tidak ada masalah, ma, terjun. Berani pula, nak pula, ma, lewat. Nah, terjun mereka kedua-dua direbus, tidak ada masalah. Kenapa? Karena mati itu hanya sekali. Dan orang yang mati dalam istiqomah itu, sebelum dia mati, siapa contoh lain lagi? Contohnya Habibun Najjar. Dalam kisah sahabat Yasin dalam Al-Quran itu, Habibun Najjar di kota Antakya itu dia disalib, dipaku kakinya, tangannya dipaku, kakinya dipaku, semuanya, kemudian dicambuk sampai mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepada Habibun Najjar tuh, qila dakhulil jannah. Sebelum dia mati, Habibun Najjar, itu surga untuk kamu. Nah, tenang aja. Adi Maskur pun dicambuk begitu, menengok surga tuh tak terasa lagi sakitnya, Bu. Seperti ibu-ibu juga, ibu kalau sudah menengok anak tuh hilang rasa sakit melahirkan. Baru menengok anak, apalagi menengok surga. Apalagi menengok surga. Jadi tidak akan mau dipaku, mau dicambuk, mau dicincang-cincang, tak ada masalah. Kenapa? Allah tontonkan kepada dia, qila dakhulil jannah, masuk ke dalam surga ini. Tapi karena orang istiqamah, orang baik, meskipun dia dizalimi, dia tetap baik. Qila dakhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Apa katanya? Andaikah, alangkah baiknya kalau mereka tahu apa yang Allah berikan kepada mereka seperti surga ini, tidak akan mungkin mereka memusuhi aku. Masih berharap dia kaum Antakya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak lah tuh ditengokkan Allah surga kan, orang mengazab kita, rasain sama kamu nanti. Kamu pasti masuk neraka. Tapi dia orang istiqomah, orang baik itu meskipun dia aniaya, tapi balasannya subhanallah baik. Masih dia menginginkan, ya Allah, alangkah mereka, alangkah ruginya mereka. Kalaulah mereka mau mengikuti apa yang kukatakan, pasti mereka akan mendapatkan surga ini juga. Berharap dia. Sa'labah, istiqomah, diseret di padang pasir, ditindih perutnya pakai batu, disuruh untuk menyembah Lata dan Uzza. Apa katanya? Ahadun, ahad. Ahadun, ahad. Ahadun, ahad. Bahasa kitanya tak, saya tidak akan berubah, saya akan istiqomah, Allah itu satu. Ahadun, ahad. Ahadun, ahad. Begitu dia memperjuangkan istiqomahnya. Banyak orang-orang istiqomah. Kenapa? Berani dia. Malah masyarakat muslim dengan sekarton supermi, dengan sekarton supermi hilang syahadatnya, Bu. Subhanallah. Betapa banyaknya kaum muslimin di Indonesia yang sudah terjebak oleh bantuan-bantuan itu. Dibantu ini, dibantu ini, dibantu ini, datanglah tangan-tangan kasih. Akhirnya apa? Berubah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya murtad dia. Ya. Maka untuk istiqomah ini bukannya mudah. Di mana letak susahnya? Pasti di sini. Banyak atau sedikit orang istiqomah? Buktinya yang nuntut ilmu mana yang banyak? Banyak atau sedikit? Iya, kalau nuntut ilmu sedikit, mengamalkan sedikit juga. Yang beriman sedikit juga, yang bertakwa. Tapi yang mengaku beriman dan istiqomah banyak. Saya meskipun kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, tapi jangan kamu tanya iman saya. Saya orang beriman kepada Allah. Enak dia ngomong, Pak. Iman dari mana? Sama orang mengatakan, saya meskipun tidak pakai jilbab, pakai rok mini, pakai baju singkat, tapi saya muslimah yang soleha. Justifikasi itu dari mana dia dapat sumbernya? Daripada orang pakai jilbab, tapi mulutnya cerewet. Dia bahasa, aku meskipun seperti ini pakaianku, tapi kok orang baik loh. Mulutku tak pernah menyakiti orang. Oh iya, ini orang ini perlu ngaji nih. Tak tahu dia yang baik itu yang mana. Ya, mungkin baik dalam satu sisi ya, tapi buruknya itu lebih banyak. Tak sholat dia, cuman apa, mulutnya saja dia jaga, tak pernah menyakiti orang misalnya. Tapi tak sholat itu sendiri, subhanallah, dosanya. Di as-saja'ah, orang istiqomah pertama adalah saja'ah. Mengapa saja'ah syarat yang pertama untuk istiqomah? Karena hidup ini penuh dengan ujian-ujian. Walladhi khalaqal, apa katanya?
dialah Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup, mati dan hidup supaya kamu diuji siapa yang paling baik amalnya. Baik siapa yang paling baik amalnya, itu yang paling baik imannya. Siapa yang paling baik imannya, itu yang paling baik takwanya, dan itu yang paling baik istiqomahnya, maka nampak keberanian dalam dirinya. Berani. Jadi kalau untuk kebenaran, berani. Cuman berani ini ada tingkatannya. Nah, tergantung kapasitas kita sebagai apa. Nah, seharusnya bapak-bapak anggota dewan kita keberaniannya lebih tinggi. Kalau ustadz keberaniannya apa? Ya menyebutkan ini yang halal, ini yang haram. Tapi membuat perda bisa? Ustadz tak bisa membuat perda. Karena bukan kapasitasnya. Bukan kerjanya. Ya, wali kota, gubernur, camat. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi keberanian ini. Undang-undangnya kan ada, tinggal buat saja. Undang-undang untuk buat perda ada, enggak ada. Maka kalau mereka-mereka di anggota legislatif itu berani sebagai muslim, mufakat dia. Dia tanyakan kepada ulama, dia tanyakan kepada masyarakat, undang-undang apa lagi yang mau kami buat. Harusnya macam itu. Minta dia. Karena dia adalah wakil kita kan. Minta dia. Undang-undang apa perlu ya buat ulama. Ustaz-ustaz. Kumpulkan ya ustaz-ustaz. Ini kadang-kadang bukan ustaz-ustaz yang dikumpulkan. Ustaz-ustaz itu semuanya aja. Waktu kapannya. Kumpulkan ustaz-ustaz itu. Perda apa yang mau kita buat. Yang mau kita canangkan. Biar nanti kita musyawarah di dewan. Tetap. Kita tokok palunya sama-sama. Ini berani namanya nih. Banyak perda yang dibuat kan? Banyak perda yang dibuat. Banyak perda-perda untuk umat Islam yang dibuat. Berani. Bagi pejabat eksekutif, berani melaksanakan perda-perda syariah yang telah dijalankan. Nah. Apa perdanya? Laksanakan. Berani, jangan takut-takut. Kenapa? Pasti ada ancaman, pasti ada bulian. Dia dibuli, dia diancam, sebagainya. Kenapa? Setiap ada kebaikan itu, pasti ada yang memusuhinya. Ingat. Kalau ada, dia mengaku orang yang baik-baik, tapi tenang-tenang saja, tidak ada memusuhinya. Nah, berarti setan ridho kepada dia. Ya, kalau ada orang yang dakwah, orang senang sama dia semuanya. Tidak ada masalah, tidak ada kritikan. Berarti setan juga senang kepadanya. Kenapa? Dalam kajian-kajian ini pasti ada orang yang tersinggung, Pak, Bu. Pasti orang brengsek kamu, apa macam-macam. Banyak. Saya banyak dapat bulian-bulian itu dari WA, dari telepon-telepon kawan. Nah, Ustaz, sok-sok suci, sok-sok pintar, sok-sok pandai. Padahal kita memberikan kajian-kajian semacam ini untuk memberikan petunjuk. Cuman banyak ada juga orang yang tersinggung. Apa Ustaz sudah bersih betul? Kayak malaikat aja ngomongnya, kayak orang tak bersalah. Dapat seperti itu. Tapi itu apa mau digubris? Percuma saja kita gubris, tak kita balas, tak kita apa. Nah, ada 2-3 tahun setelah itu, dia nelpon kembali. Ternyata apa yang Ustaz sampaikan itu penting sekali. Ah, padahal dulu dia dimusuhinya kita. Penting sekali. Saya sekarang sudah sadar, sudah mengaji, sudah sholat, alhamdulillah saya bilang. Coba kalau saya balas. Nah, saya komen-komen. Semakin saya komen, semakin dia komen lagi. Karena selesai-selesai. Jadi keberaniannya harus muncul. Cuman keberaniannya ada tingkatannya. Ya. Jangan nanti, apa kerja ulama kok umat-umat begini? Memang bukan tugas ulama menangkap-nangkap orang. Itu bukan tugas kita. Membuat undang-undang, ada tugas legislatif, ada tugas
eksekutif, beranilah mereka di bidang masing-masing. Kalau ustaz-ustaz diberi pula wewenang untuk itu, ustaz akan laksanakan juga. Tapi kan tidak diberi. Misalnya nampak orang kumpul-kumpul gini, ustaz datang suruh tangkap. Tidak boleh. Ya, itu di luar kewenangan namanya. Maka yang pertama istiqomah saja. Dia tak takut mati kalau itu benar yang dia perjuangkan. Nah, dia tidak takut apapun kalau yang dia perjuangkan itu benar. Tapi ingat apa? Jangan berani membabi. Jangan berani membabi buta. Kadang orang beraninya membabi buta, ini salah. Nah, asyaja. Yang kedua, nah, yang kedua, siapa orang-orang yang istiqomah itu adalah al-itminan. Al-itminan ini berani tenang. Tenang. Al-itminan, al-itminan, ya, artinya tenang. Mutmainnah. Al-itminan artinya mutmainnah. Ada, tenang. Orang yang istiqomah bawaannya tenang. Tidak gegabah. Hidupnya tenang. Kenapa tenang? Allah berikan kepada dia harta, alhamdulillah. Meskipun saya dapat harta ini, cuman harta ini cuman sedikit. Dunia karena nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia 1%. Nah, 1% bagi untuk seluruh semua makhluk yang 1% itu. Jadi kalau dia kaya, enggak sombong dia. Ah, cuman sedikit. Masih ada 99% lagi yang akan saya tunggu nanti di akhirat. Di dunia ini sedikit. Dia tidak sombong. Istiqomah dia. Kalau diberikan kepada dia hidup susah, juga tidak apa-apa. Cuma sedikit. Masa gara-gara yang sedikit ini hilang pula yang 99%. Dia punya pertimbangan seperti itu. Itu berarti harus berilmu dia. Kalau tidak berilmu tentu tidak mungkin dia dapat istiqomah seperti itu. Jadi dia hidupnya tenang. Kenapa? Setiap terjadi sesuatu, dia ingat siapa? Allah. Setiap terjadi sesuatu pada dirinya, dia ingat Allah. Maka zikir itu apa? Subhanallah. Terjadi sesuatu yang aneh, yang ajaib dalam diri kita, perasaan kita, apa yang kita tengok, apa kita katakan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Termasuk lupa. Kalau kita lupa, bacalah subhanallah. Ini kadang-kadang kalau orang lupa apa kata, apalah tadi ya. Kadang-kadang dia tidak mengatakan subhan, padahal kalau kita lupa itu subhanallah. Contohnya apa? Seperti sujud sahwi itu apa bacaannya? Sujud sahwi itu karena kita lupa. Apa boleh kata lupa? Bertasbihlah. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maka tenang dia. Kalau lupa dia, tidak apa. Karundiang, karundiang. Tidak sampai karundiang bagai kan? Atau setan dan sebagainya, apalah tadi. Ada kapunduang, kapunduang. Apa perlu hubungan itu dengan kapunduang, Pak? Ya. Tapi kadang-kadang kekesalannya itu kan? Kekesalannya yang buat seperti itu. Padahal Pak, bertasbih dia kepada Allah. Kenapa? Subhana man la yanamu wa la yasu. Allah tak pernah tidur, tak pernah lupa. Kalau kita banyak tidur, banyak lupa. Itu bedanya kita. Maka dia akan tenang. Hadapi segala sesuatu dengan ketenangan. Ini dilatihnya, Pak. Jadi orang berilmu, beramal, beriman, bertakwa, dia dilatih dia untuk apa? Lah, hidup tenang. Diberi kaya, alhamdulillah. Diberi miskin, dia tidak mengumpat kepada Allah. Lah, diberi ganteng, cantik, alhamdulillah. Tidak petentang-petenteng. Ya. Ini dikasih cantik sedikit, dibuka semua-semuanya. Paha dibuka, betis dibuka, dada dibuka. Untuk apa gunanya? Orang juga punya seperti itu. Kecuali kita saja yang punya, orang tak punya, tengokkanlah. Kita tengok di media-media, TikTok-TikTok, subhanallah. Maka saya suruh mahasiswa sekarang, tolong kalian bahas Al-Quran
apa ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan TikTok, hadis-hadis Nabi yang kaitannya dengan TikTok, dibahas, dikaji. Nah, saya suruh membahasnya perempuan. Untuk apa gunanya? Coba kita tengok. Mungkin bapak-bapak itu kan tanpa diundang, apabila kita buka handphone, kita buka jaringannya, keluar itu. Ya, TikTok dengan apa dengan gambar-gambarnya. Memang sudah asal kita buka keluar sendiri, dibuat orang otomatis. Tak mungkin tak tertengok pula kita kan? Subhanallah. Jadi ini kita pun tak tenang pula buatnya pak nengok itu tu. Iya. Menengok TikTok semacam itu tu. Subhanallah. Nah. Jadi apabila dia diberi cantik ganteng, dia tenang. Apabila diberi pesek, hitam, gendut, hidup lagi. dia tidak berkecil hati. Kenapa? Karena tahu dia fungsi nikmat Allah itu. Apa fungsi nikmat Allah itu? Fungsi nikmat Allah itu adalah lah seperti hidung fungsi untuk bernapas. Orang mancung bisa napas. Orang pesek, udah kan gunanya untuk itu saja, Pak. Jadi tidak perlulah hidung pesek pergi ke Singapura, dipasang silikon, sampai di rumah banyak sampah, dibakar sampah, pas mengini sampah itu bengkok dia. Ah dia. Kena plastik. Yang alami ini udah berjemur udah apa masih tetap seperti itu dia. Jadi kadang-kadang orang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia robah-robah. Ya. Maaf, Ustaz, pernah selama 12 tahun di rumah sakit Tabrani dengan Zainab menjadi tim syariah. Itu ada orang yang pinggul ini habis. Tinggal tulangnya, Bu. Habis ini. Masih gadis. Waktu memberi nasihat gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis dia. Ya, saya berikan nasihat. Apa sebenarnya penyakit kamu, saya bilang. Ini sudah habis tulang pinggul. Kenapa? Dipasang silikon. Karena dia nyanyi di bar. Penyanyi di bar. Kalau nyanyi di bar kan harus agak apa sedikit. Oh kan gitu kan. Nah, dipasanglah silikon. Ternyata dipasang silikon di sini ini supaya bengkak dia. Nah, infeksi. Infeksi, karena infeksi dia ada juga gula dikit barangkali ya. Maka habis ini semua. Saya bilang tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih hidup, saya bilang. Mumpung diberikan kesempatan. Banyak yang saya tengok macam-macam penyakit orang di rumah sakit selama 12 tahun itu. Nah, tapi mayoritas mereka dalam keadaan gelisah. Gelisah, Pak. Rata-rata ya yang saya alami di rumah sakit itu, orang yang dikunjungi itu beberapa-berapa orang aja yang tenang, tersenyum menghadapi. Selebih itu tidak ada tersenyum. No? Awak datanglah tersenyum, Paknya tuh. Apalah nasib saya, Pak. Sakit terus. Maka saya bilang, Bapak sakit berapa? Sudah 2 bulan nih sakit ini. Sehat, Pak, berapa tahun? Mana yang lama sehat pada sakit, saya bilang. Lama sehat lagi. Masa saya sehat sakit 2 bulannya, Bapak kan kesal sama Allah. Kalau adil Allah sama kita, setahun sakit mau, Pak, saya bilang. 2 kali, 3 kali saya begitu kan, baru dia tersenyum. Iya pak ya. Baru dia terasa nikmat Allah. Sehat yang selama ini Allah berikan sakit cuma 2 bulan. Kalau perlu bapak minta lagi, ya Allah, udah lama sekali saya sehat, berilah sakit 2 bulan lagi, tambah 2 bulan lagi ya Allah itu. Maka ketika Nabi Ayub sakit apa? Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Kenapa? Sekadar itu saja dia malu, dia minta sembuh sama Allah. Ya Allah sembuhkanlah aku, sembuh. Boleh kita minta sembuh, boleh. Tapi malu dia. Kenapa? Nikmat sehat sudah banyak diberikan ketimbang sakit. Jadi kalau orang sakit 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, teringat dia sehat, masa sehat lama, dia bisa sabar, dia tenang. Ya, tidak apa-apa. Apalagi kalau dia tahu berilmu, setiap sakit yang dia derita, apabila seseorang sabar, maka Allah akan gugurkan
dosa-dosa. Tambah lagi sakit ya Allah supaya dosa saya habis. Tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah. Oh, tenang dia hidup. Ini dia sakit, kita kena marah. Tak sabar dia. Mana nasi ini? Udah jelas orang sakit, laban-laban antar nasi. Itu rumah sakit seperti itu tuh. Kalian tahu enggak? Orang ini kan orang sakit nih. Jangan laban-laban antar nasi gitu. Mak bapak nih saya bilang. Tendensinya tinggi sekali. Padahal sudah jadwalnya nanti jam sekian antar nasi. Tapi dia perut dia lapar, orang ini marahinya. Ini gara-gara kalau orang tidak istiqomah dengan ilmu, amal, iman, takwa, dia tidak akan menjadi tenang. Ya, segalanya jadi kegelisahan. Kurang duit, gelisah. Banyak duit, gelisah juga. Sehat, gelisah. Sakit, apalagi gelisah semuanya. Maka dapatkanlah ini, kita akan mendapatkan ketenangan itu. Ya, yang kaya janganlah bangga dan jangan bosong kanda. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Nah, di hadapan Allah yang diakui oleh Allah siapa? Hanya orang bertakwa. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah. Lagu siapa itu? Yang kaya janganlah bangga, yang miskin yang bersedih. Roma Irama. Nasihat. Ya, yang bernilai di sisi Allah adalah takwa. Nih, takwa. Kalau sudah bertakwa, istiqomah. Yang kaya tidak bangga, yang miskin tidak bersedih, hidupnya tenang. Termasuk ibu-ibu misalnya, suaminya lapor sama ibu, tak diberitahu sama ibu, ternyata sudah buka channel satu lagi. Nah, ibu tenang-tenang aja dia. Tidak apa-apa, memang ada ayatnya tentang masalah itu. Bisa seperti itu, Bu. Tapi kalau stres dia, nah, suaminya buka cabang, nah dia yang stres. Padahal poligami dilarang atau dianjurkan Allah? Bu, bapak-bapak dengan jawab. Kalau bapak jawab nanti, ya lain. Dilarang, dilarang atau dibolehkan? Iya. Tapi kalau bapak buka cabang, ibu gelisah enggak? Saya enggak gelisah, Pak. Kenapa? Karena suami saya sudah meninggal dunia katanya. Ah, itu lain masalahnya kan. Tak gelisah dia. Saya tak gelisah, Ustaz. Kenapa? Enggak ada suami saya lagi katanya. Tentu ya tenang dia kan. Jadi apa? Tatkala sesuatu perbuatan yang halal itu tidak boleh kita musuhi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta yang baik-baik. Ya Allah, kalau dia jujur dan kalau dia adil terhadap istrinya, terhadap kami berdua, selamatkan dia ya Allah. Kalau tidak, beri dia kejujuran, keadilan ya Allah. Seperti itu. Lama-lama besok dia kembali kepada istri yang tua. Ah, itu berkat istiqomahnya ibu. Tenang. Nah, yang ketiga ini masih tinggal. Makanya ketenangan itu dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Zikir itu mana letaknya? Ini. Ya. Jadi di sini adalah zikir. Nah, ibadah. Zikir dan syukur. Ini letaknya ibadah, zikir dan syukur itu ini letaknya ilmu, amal, ya iman, takwa, maka melahirkan ibadah, zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi orang beriman bertakwa banyak zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyak ingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi ketika kita terbetik di hati ingin melakukan perbuatan dosa, ingat Allah Subhanahu wa taala. Cepat. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang mereka-mereka yang apabila dia ingin melakukan perbuatan yang fahisah, keji. Ya, zakarullah, cepat-cepat ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubi, setelah ingat Allah astaghfirullahaladzim. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Syaratnya apa? Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu. Jangan lanjutkan apa yang kamu kerjakan itu, dosa-dosa itu, jangan kamu teruskan melakukannya sedangkan kamu sudah tahu. Tapi kalau tidak tahu, Pak? Kalau tidak tahu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ada enggak orang yang enggak tahu carut marut itu berdosa? Enggak ada. Ya. Kita dengar di pasar-pasar, nah di loket-loket itu yang paling banyak kata-kata ompek. Enggak ada tiga no ompek, ompek. Subhanallah. Saya kadang-kadang belanja ke pasar seperti itu. Ada-ada saja orang. Kadang-kadang berbantah antara dia sama pedagang, ah itu kata-kata caci maki. Nah, karena orang banyak kan? Jadi yang ketiga terakhir at-tafa'ul. Optimis. Ah ini. Orang yang istiqomah dia akan optimis. Apa optimis, Bu? Optimis itu apa? Optimis itu artinya berprasangka baiklah, punya harapan, harapan, harapan. Jadi orang yang senantiasa punya harapan, nih, kalau dia berusaha belum dapatkan, mudah-mudahan Allah berikan mudah-mudahan. Bukan menjadi orang tasaum, ini lawannya tasaum, pesimis. Tasaum pesimis. Apa arti pesimis ini? Putus. Putus asa, putus harapan. Pesimis. Ya, suruh belajar loyo, suruh ngaji loyo. Alah, untuk apalah ngaji bentar lagi mati. Alah, untuk apalah kita berusaha-berusaha. Belum kaya lagi atau sudah kaya nanti sudah mati. Cepat menyerahnya. Ini tasaum namanya. Atau dia kata-kataan pesimis. Kita harus hidup optimis. Bagaimana cara hidup optimis? Optimis, Nabi SAW mengatakan, lah, mangkana yaumuhu misla amsihi khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang beruntung. Punya harapan dia. Dia harus memperbaiki diri, harus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Tapi mangkana yaumu misla amsi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, dia tertipu. Hari ini sama, hari ini ngaji, hari kemarin tak ngaji, hari ini tak ngaji lagi, besok tak ngaji, dia tertipu. Kenapa? Waktu sudah dilalui tapi tidak ada manfaat, itu tertipu namanya. Mangkana yaumu syarron min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ininya lebih jahat, lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia terkutuk. Bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk kehidupannya. Maka orang optimis ini cenderung kepada buruk situasi kondisinya. Orang yang pesimis. Kalau orang optimis ini, insya Allah mudah-mudahan akan jarang dihinggapi oleh penyakit. Kenapa? Karena adapun penyakit dia tidak gelisah. Kalau orang tasawuf, orang pesimis, sakit dikit dia stres, Pak. Stres itu adalah pengundang penyakit. Mengapa terjadi penyakit komplikasi? Karena stres. Saya banyak konsultasi dengan dokter-dokter itu, salah satu penyebabnya penyakit komplikasi itu banyak stres. Penyakit gula, kemudian dia baca penyakit gula ini ke ginjal. Ginjal. Penyakit gula ini ke jantung, jantung, ginjal, jantung ini mematikan. Dia belum mati lagi, tapi perasaan sudah mati. Oh, ini bahaya nih. Padahal obatnya apa? Nah, itu banyak saya di grup-grup. Ternyata obat stres itu banyak melakukan tahajud, doa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengobati beberapa penyakit, penyakit stroke, penyakit stres, dan juga termasuk penyakit asam urat. Saya kalau pikir-pikirkan penyakit asam ini jenuh sekarang, tapi tidak dipikirkan. Biarin aja dia, yang penting sampai rumah makan obat kan. Jangan dipikirkan, dia dipikir, mati lagi. Orang tak kena asam urat, mati juga dia. Jangan dibebani pikiran tuh. Maka kita harus berharap. Ya, ya Allah, pokoknya saya laksanakan apa yang kau perintahkan, kalau mati, matilah, terserah. Dia berharap. Ini orang optimis ini bagus ini, namanya tafaul. Jangan mudah pesimis, jangan mudah jadi orang fatalisme. Fatalisme itu artinya apa? Orang yang mudah menyerah. Ya, mudah menyerah.
Kalau dah sakit sikit, tidak usah ke rumah sakit, tidak usah berobat, ah terima aja lah. Itu salah, Pak. Ya, salah. Kenapa? Karena hukum berobat itu hukumnya apa? Wajib. Berobat hukumnya wajib. Kenapa? Hifdzun nafsi wajib. Memelihara jiwa, jiwa kita ini memeliharanya, memelihara nyawa kita ini, ruh kita ini, hukumnya wajib. Nah, kenapa? Fa izamzamta fatawakkal 'alallah. Jadi ini orang tawakal. Ya, bukan orang tawakal, tawakal yang paling tawakal optimis. Artinya apa? Setelah dia berusaha, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia menyerah tanpa berusaha. Nah, Bapak hadirin muka Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sampai jam berapa? Sudah lewat ya? Nah, inilah yang dapat kita bahas. Jadi mari kita raih kesimpulannya apa? Untuk mendapatkan istiqomah ini harus berilmu, harus beramal, harus beriman, harus bertakwa kepada Allah, dapat istiqomah. Kalau kita sudah dapat istiqomah ini, kita akan berani atas yang benar, kita akan tenang dalam kehidupan, hidup dunia, barzah dan akhirat, dan kita akan hidup berharap, berharap dan berharap, tak mudah kita pesimis tapi optimis. Kalau itu nanti ketika kita meninggal dunia, Allah akan kirimkan malaikat untuk membisikkan jangan takut, kemudian surga telah Allah sediakan untuk kamu sebagaimana yang dijanjikan kepada kamu di dunia. Mudah-mudahan ini kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.